Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di materi pengertian media spanduk, brosur dan flyer. Tentunya untuk media spanduk, brosur dan flyer sudah paham semua. Cuman yang agak membingungkan nanti di flyer. Flyer itu sama leaflet itu hampir sama ya tentunya. Pada dasarnya brosur, flyer, leaflet itu hampir sama. Itu ya. Dan kata spanduk sendiri itu biasanya bersama dengan katakanlah baliho, billboard, backdrop, seperti itu. Untuk pengertian media spanduk, brosur, dan flyer ini, dalam pemasaran produk, pastinya akan ada berbagai macam jenis media promosi yang akan digunakan dalam memasarkan ataupun memperkenalkan produk kepada para konsumen. Ukuran dari setiap media promosi tentunya beragam, ada yang ukuran kecil, sedang, dan bahkan ada pula yang berukuran sangat besar. Untuk sekarang ini sangat bervariasi ya, mau ukuran kecil, besar, sedang itu bisa kita lihat semuanya di dalam smartphone untuk kecanggihan teknologi yang saat ini. Di pengertian spanduk merupakan sebuah kain atau plastik. Kalau dulu kan kain, sekarang sudah ke arah apa ya, sejenis plastik di situ yang panjang, biasanya dipasang dengan menggunakan tali sebagai pengikat pada tiap sudut dari spanduk, yang barulah kemudian tali tersebut diikatkan pada dua buah tiang. Ya, biasanya spanduk seperti itu kalau enggak dikaitkan dengan pohon satu dan pohon satunya, sehingga di tengah-tengah jalan seperti itu. Spanduk biasanya akan mencantumkan gambar, judul, dan beberapa informasi terkait. Untuk contohnya sendiri nanti bisa dilihat ya di bawah. Brosur sendiri perangkat pemasaran yang umumnya digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan dan memiliki beberapa halaman atau satu halaman yang dilipat beberapa kali, lipat 2 atau lipat 3. Nah, di sini bisa dilihat di sini brosur ada lipatan. Lipatan di sini nanti bolak-balik. Itu ada yang brosur yang satu halaman saja juga ada. Nah, itu biasanya dilihat dari ukuran kalau brosur. Ya. Cuman kalau secara umum orang-orang menyebutnya itu brosur, tidak bisa atau tidak mau membedakan apa itu brosur atau leaflet atau flyer. Nah, nanti bisa kalian pahami brosur kayak gimana, flyer kayak gimana. Ya. Yang berikutnya adalah leaflet, sebuah informasi yang dicetak pada sebuah lembaran kertas dengan ukuran yang kecil. Leaflet biasanya akan dicetak menjadi 2 atau 3 bagian dengan tujuan agar leaflet terbagi praktis dan mudah untuk dibagikan kepada orang yang dituju. Nah, perbedaan di flyer di sini hampir sama dengan leaflet. Flyer juga merupakan sebuah media promosi yang dicetak pada lembaran kertas, yang hanya saja flyer biasanya akan dicetak pada lembaran kertas yang tipis dan buram atau lebih kecil lagi daripada flyer. Daripada leaflet ya, karena ukurannya adalah brosur dulu, leaflet baru flyer. Flyer biasanya tidak akan mencantumkan terlalu banyak warna dengan tujuan untuk menghemat anggaran, sehingga dengan anggaran yang kecil Anda bisa flyer dalam jumlah yang banyak. Jadi di flyer ini biasanya juga sangat unik ya. Unik, simple, dan langsung mengena di situ. Padat, jelas, singkat lah gitu ya. Ini contohnya untuk spanduk, untuk toko listrik. Ini ada yang biasa menggunakan ukuran 4x1 meter. Di sini ada toko dian listrik, jual perlengkapan listrik dan elektronik. Ini contohnya saja. Nah, ini untuk spanduk di bawah ini. Kita abaikan yang ini yang background depannya. Kita masuk ke sini. Kalau yang sekarang sudah digital punya Uno Has itu, untuk backdrop atau spanduknya atau MMT-nya di belakang ini menggunakan digital. Ya, jadi mau ukuran besar, kecil, sedang bisa semuanya. Dan tentunya bisa juga dikasih animasi ini, kalau yang digital. Untuk brosur sendiri bisa kita lihat sendiri brosur pada Teknik Informatika. Ini tahun 2015-2016. Ya, ini tampak depan dengan lipatan 3 sama ya. Ini ada Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Informatika. Nah, di sini ada flyer. Ini flyer untuk yang makanan. Jadi satu di sini. Lupa, flyer katanya untuk lebih ke arah yang sederhana. Nah, ini dilihat ada flyer di sini tulisannya.
flyer juga. Jadi flyer sama leaflet itu hampir sama, hampir mirip. Terkadang juga untuk membedakan itu agak kesulitannya ini untuk yang musik ya. Itu. Jadi bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada bingung membedakan antara flyer atau leaflet, ya tergantung kitanya sendiri. Kalau saya sendiri membedakan flyer, leaflet, dan brosur itu pasti ada beda semuanya. Pengen merasakan perbedaannya, ya kita harus membuat desainnya itu dari spanduk, kita turunkan ke flyer, kita turunkan ke leaflet, kita turunkan ke flyer tadi ya, spanduk, brosur, leaflet, flyer. Jadi satu desain untuk keempat itu. Kira-kira bagaimana nanti bisa menyajikan informasi yang dari ukuran yang besar ke kecil ke sedang itu bisa tersampaikan semua informasi yang kita ingin sampaikan kepada audiens atau user atau konsumen di situ. Jadi diusahakan dengan materi yang kemarin yang di pertemuan 9 itu, sehingga bisa memahami desain grafis itu tidak hanya wah saja, tapi bisa mengkomunikasikan isi dari apa yang kita tuangkan dalam desain tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.